ya Allah. Aku tiba-tiba gak bisa berdiri. Ada apa ini ya Allah? Bang Dharma, tunggu aku Bang. Maafkan aku Bang. Ya Allah. Bang, Bang Dharma. Pak, bantu aku Pak. Aku mau bertemu abangku, Kak. Bang! Bang! Harsan. Bang Dharma! Bang Dharma! Bang Dharma! Bang Dharma! Maafkan aku, Bang! Aku menyesal, Bang. Aku menyesal. Aku telah berbuat jahat kepada Abang dan juga keluarga Abang. Bang, maafkan aku, Bang. Bang Dharma itu benar-benar keterlaluan. Bikin malu aja. Masa dipacar sama keponakannya buruh perkebunan kita? Hah? Yang bener, Bang? Hesti, kalau aku ngeliat dengan mata kepalaku sendiri, aku juga nggak percaya, Hes. Emang nggak ada yang lebih pantas ya buat jadi pacarnya Bang Dharma? Itu dia. Makanya sekarang nih, kita perlu ngomong sama Pak dan Mama. Gila, ini kan bikin malu keluarga kita. Emang anaknya cantik ya, Bang, ya? Alah, mending kalau cantik. Udah miskin, paling-paling cuma lulusan SMP. Jangan-jangan cuma SD kali. Mana jelek lagi. Ya udah, kalau gitu kita harus cepat bilang ke Mama dong, Bang. Coba sekarang Papa bayangkan, Pak. Nanti nih, Papa sama Mama punya besan seorang buruh perkebunan. Emangnya dia anak siapa? Bukannya anak siapa-siapa, Pak. Tapi sekarang orang tuanya juga udah nggak jelas. Si Mariana itu cuma ikut mamanya kok. Itu loh, Pak. Buruh perkebunan kita itu yang biasa mentikin teh. Papa harus bilang apa? Ya, Papa nasihati dia lah, Pak. Bukan cuma nasihat aja, Pak. Kabarnya mereka itu sampai mau menikah. Hesti, apa betul kata kamu itu? Hah? Itu juga kata Bang Henry, Mam. Iya, Ma. Sekarang di perkebunan juga udah pada rame kok ngomongin Papa. Mereka justru bertanya, kenapa sih Papa mau menerima perempuan yang kayak begitu? Perempuan yang gak ada cenderungannya kayak gitu. Nanti Papa bicarakan sama Dharma. Jangan hanya dibicarakan aja, Pak. Kalau perlu di-cut, diputusin. Sejak pertama kali aku melihat kamu, aku jatuh cinta sama kamu.
perempuan yang baik, rajin beribadah. Mariana, maukah kamu menikah denganku? Papa bukannya melarang kau menikah, tapi kau harus ingat, istrimu harus bisa diterima oleh semua keluarga kita. Apalagi kau anak paling tua. Istrimu tentu juga menjadi yang dituakan oleh saudara-saudaramu. Tapi apa salahnya, Pak? Dia baik. Dan aku merasa cocok sama dia, Pak. Aku juga sama sekali nggak setuju, Bang. Bang Dharma mau menikahi sama perempuan yang nggak sederajat dengan keluarga kita. Apalagi si Mariana itu cuma keponakan buruh perkebunan kita. Iya benar, Bang. Masih banyak gadis-gadis lain yang lebih cantik dan lebih berpendidikan, yang lebih sederajat sama keluarga kita, Bang. Kenapa sih, Bang? Abang terus keras kepala kayak begini? Masih tetap bela-belain perempuan miskin yang gak punya modal apa-apa itu? Hah? Henry, kamu bisa melarang Abang, tapi kamu tidak berhak menghina Mariana. Dia baik, tekun beribadah. Dan yang paling penting, kami berdua sudah saling mencintai. Apakah itu belum cukup untuk modal hidup berumah tangga dengan baik? Bang Dharma, kita semua sayang sama Bang Dharma. Tapi kalau Abang tetap memilih untuk menikahi perempuan itu, apa Abang mikir? Bagaimana perasaan kita waktu melamar? Apa pantas Papa dan Mama masuk ke gubuk buruh perkebunan itu? Abang sudah bulat. Abang akan menikahi Mariana. Baik, Bang. Kalau Abang tetap nekat menikahi perempuan itu, lebih baik tali persaudaraan kita putus. Dan aku nggak akan anggap Abang sebagai saudaraku sendiri. Henry, hati-hati bicara kamu. Allah bisa marah mendengarnya. Alah, nggak usah ngomong-ngomong deh. Aku akan tetap menikahi Mariana. Sampai mati pun, jasadmu tidak akan aku lihat sama sekali. Baiklah, terserah apa pendapat kalian. Meskipun kalian membenci aku, tapi aku tetap menyayangi kalian. Hanya saja, aku tetap akan menikahi Mariana. Bagus! Kau itu sekarang mau pergi dari sini. Dan bawa semua barang mereka dari sini. Pergi! Jangan kasar-kasar gitu. Kenapa sih? Kita kan masih keluarga. Bisa kan secara baik-baik? Udah lah, Mah! Dharma! Dia itu baru kaget lagi. Dia itu baru kaget lagi. Dan sampai mati pun, aku gak akan bilang. Dia sudah udah dong. Sampai kapan pun! Udah. Dasar, gak tau diuntung kamu. Abang, udah malu. Banyak dong makannya biar cepat sembuh, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Halo? Halo, Mama. Oh, Dharma. Apa kabar kamu, Nak? Baik, Ma. Siapa, Ma? Pasti si anak durhaka itu kan, Ma? Iya kan, Ma?
Kabar papa bagaimana, Ma? Bilang aja, Ma, sama dia. Papa itu sering sakit-sakitan. Gara-gara dia kawin sama Mariana. Papa sakit? Iya, dia sering menyebut-nyebut nama kamu. Insya Allah, kami semua akan segera ke sana. Ya syukur kamu usahakan ya. Mama tunggu. Salam Mama untuk anak dan istri kamu. Iya, baik, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Henry! Mau kemana buru-buru? Kamu kan belum nengokin papa. Eh, ke kamar dulu. Percuma lah, Ma. Paling-paling udah gak bisa diajak ngobrol lagi. Tadinya aku datang kemari mau ngobrolin soal perusahaan kita. Ya paling enggak kamu nengokin dulu dong. Kamu kan udah datang ke sini, nanti papa kecewa loh. Males, Ma. Lain kali aja deh. Sekarang aku mau buru-buru jemput istriku. Mereka lagi di mall sama anak-anak. Pergi, Ma. Henry! Besok kalau kamu ketemu sama kakek dan nenek, kamu harus sopan ya. Apalagi kalau ketemu sama Om Henry. Kenapa sih, Pa? Om Henry itu kan masih adik papa. Tapi kata mama pernah marahin papa ya? Bukan begitu, sayang. Maksudnya mama, Om Henry itu wataknya keras. Mama benar. Om Henry itu baik banget. Saking baiknya, jadi kelewatan deh. Jadi gak tahu mana batas baik, mana batas enggaknya. Tapi itu dulu, insya Allah sekarang dia udah berubah. Ah, yang penting Nita masih punya kakek dan nenek. Eh, jangan lupa loh, kamu juga punya tante. Tante Farida sama Tante Hesti, inget kan? Beberapa hari ini, papa kamu sering memanggil-manggil nama kamu. Sepertinya dia kangen sekali sama kamu, Nak. Pa, papa, ini Dharma, Pa. Aku datang ke sini karena ingin menjenguk papa. Dharma, kau datang, Nak. Bagaimana kabar istri dan anak-anak kau? Baik-baik mereka semuanya. Alhamdulillah, Pak. Sehat walafiat. Di mana si Henry, Ma? Lama dia tidak datang. Henry jalan ke sini, Ma. Begitulah tuh anak. Dia tahu kan aku datang sama keluarga? Ya, dia tahu. Tapi katanya dia sibuk, jadi nggak bisa datang ke sini. Baik, Pak. Kalau abang tetap nekat menikahi perempuan itu, lebih baik tali persaudaraan kita putus. Dan aku nggak akan anggap abang sebagai saudara. Begitu keraskah watak adikku, sampai dia begitu membenci aku. Aku datang kemari pun, dia tidak mau menemui aku. Kamu sabar ya menghadapi Henry. Mama gak usah khawatir. Bagaimanapun, aku tetap sayang sama adik-adikku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek. Hmm.
bagaimana kabar keluarga kalian di sana? Alhamdulillah keluarga kami yang di sana sehat, Bang. Bang, gak usah lama-lama ngomong sama dia. Ntar kita kebawa sial lagi. Hesti, ngomong apa sih kamu? Emang kenyataannya begitu kok, Mam? Udah gitu pakai berani-beraninya dia datang ke sini lagi. Ntar penyakit papa tambah parah. Udah. Maaf ya, Bang. Aku duluan ya, Mam. Farida? Ngapain Bang Dharma ada di sini? Bukannya Bang Dharma yang bikin papa sakit? Farida? Mah, Bang Henry mana? Gak tau tuh, kakak kamu tuh wataknya keras sendiri. Anak mama juga ada yang wataknya lebih keras, Mah. Malahan gak punya adat. Satu ya, Maya. Bang, kayak kita harus nengok papa deh. Bang Dharma aja yang jauh dari Jakarta udah datang. Masa kita belum kesana, Bang? Aku itu males melihat anak muka durhaka itu. Ya udah, demi papa ya, Bang. Aku tuh bawahnya pengen marah kalau lihat muka dia. Tahu? Gak baik, Bang. Kalau bermusuhan sama saudara sendiri. Eh, kamu itu gak usah cerewet ya. Kamu tahu apa sih soal dia? Sama anak keluarga itu? Ya udah gini aja, kita pergi demi papa ya, Bang. Ya? Aku lagi sibuk, kerjaan gue gak bisa ditinggal. Lagian gue udah tua, wajar kalau sakit-sakitan. Bang, abang, bang. Mana Henry? Dalam perjalanan, Pak. Sebentar lagi juga sampai. Anak-anak. Waktu papa sudah dekat. Karena itu papa ingin kalian menjaga peninggalan papa sebaik-baiknya. Urus baik-baik perkebunan itu bagi hasilnya secara adil. Anakku ada 4. Bagaimana sekalipun Dharma adalah anakku juga, jangan kalian saling bermusuhan karena harta. Papa gak boleh ngomong gitu, Pak. Papa pasti akan kembali sehat dan bisa mengurus perkebunan lagi. Henry mana? Aku mau ketemu dia. Pa. Istighfar, Pa. Ya, Pa. Istighfar, Pa. Astagfirullah. Menurut pesan papa kalian, yang berhak memimpin perkebunan kita adalah kamu, Dharma.
Tidak, Ma. Aku nggak setuju. Tapi kan itu menurut pesan papa kamu. Tapi, Mam, waktu papa bicara seperti itu, papa kan dalam keadaan sakit. Pasti keadaan lagi kacau. Iyalah, Ma. Omongan orang sakit itu nggak bisa dipercaya, Mama. Tapi papa pesan sebelum beliau sakit. Tapi aku tetap tidak setuju, Ma. Kalau dia memimpin bisnis perkebunan kita. Karena dia kan, Ma. Papa menderita dan sampai akhirnya jatuh sakit. Nggak ada hubungannya dengan kakak kamu, Dharma. Papa tuh memang udah tua dan sudah mulai sakit-sakitan. Enggak, Ma. Hesti yakin benar. Semenjak Bang Dharma menikah dengan Mariana, papa jadi sering sakit-sakitan. Astagfirullahaladzim. Udahlah, nggak usah sebut-sebut nama Allah lagi. Karena pengaruh dia, kan? Kamu sebut-sebut nama itu. Kalian semua boleh mencaci aku. Tapi tolong, kalian tidak berhak mencaci Mariana. Karena dia tidak pernah minta makan sama kalian. Udahlah, diam aja kamu! Kamu itu pembersih dalam keluarga kita ini, tahu? Nah, asal kamu tahu, keluarga besar kita nggak setuju dengan pernikahan kamu ini. Dan sekali lagi yang perlu kamu ingat, bila kamu mati pun, jangan harap saya akan datang ke kuburan kamu. Lebih baik sekarang kalian pergi dari rumah ini. Ayo pergi! Baik. Kalau aku penyebab papa menderita. Aku tidak akan meributkan masalah warisan. Ma, aku pamit ke Jakarta bersama anak istriku. Dharma, jangan pergi. Udahlah, Ma. Dia mereka pergi, Ma. Ma. Dharma, jangan pergi. Udahlah, Ma. Ada beberapa keputusan bisnis perkebunan kita yang harus saya rundingkan sama kalian. Apa itu, Bang? Udahlah. Sebaiknya nggak usah aku katakan. Karena percuma aja. Kalian kan nggak tahu apa-apa. Yang kalian tahu kan cuma shopping, shopping, shopping aja kan? Ya udah, terserah kamu aja. Cuman yang aku minta sih bagian laba perkebunan kita aja. Tenang aja, Fir. Nanti setiap bulannya hasil laporan keuangan kita akan saya kirimin. Berikut dengan bagian kalian. Jangan lupa, bagian untuk abang kamu, Dharma, harus dikirim. Tenang aja, Ma. Mama nggak usah khawatir. Pokoknya beres. Aku nggak akan lupa kok. Anda menderita kanker paru-paru. Tapi dokter, bagaimana mungkin? Suami saya sudah lama berhenti merokok. Rokok pasif lebih berisiko menderita kanker paru-paru daripada rokok aktif. Dokter, apa penyakit saya bisa disembuhkan? Kita sama-sama berusaha. Anda rajin berobat, insya Allah penyakit Anda dapat disembuhkan. Insya Allah. Ma! Ada apa, sayang? Ma, Anita ranking 1, Ma. Alhamdulillah. Kamu harus sujud syukur sama Allah, ya? Terima kasih, ya Allah. Ma, Nita mau ngelanjutin sekolah ke SD Unggulan, Ma. Biar Nita bisa lebih maju. Kenapa, Ma? Kok kelihatannya Mama sedih? Emangnya Mama nggak suka ya kalau Nita masuk ke SD Unggulan? Mama bukannya nggak suka, sayang. Tapi melihat kondisi keuangan papa kamu, kayaknya kamu nggak mungkin bisa masuk sekolah unggulan. Tapi teman-teman Nita banyak yang mau ke sekolah di sana. Abisnya, di sana itu sekolahnya enak, Ma, katanya. Banyak yang pinter-pinter lagi. Semuanya ada kok, Ma, di sana. Maaf ya. Kamu nggak bisa mencapai cita-cita kamu. Kamu nggak bisa masuk sekolah unggulan itu.
Maafin Mama ya. Nggak apa-apa juga kok, Ma. Aku nggak bisa sekolah di sana. Nita bisa sekolah di sana. Masalah biaya, nanti papa yang usahain. Papa akan minta sebagian hasil dari perkebunan peninggalan kakek kamu untuk biaya pendidikan kamu, nak. Papa rela memintanya. Terima kasih, Pak. Iya. Uang? Uang apa? Uang dari hasil bisnis kita ini? Nggak ada. Henry, kamu jangan mengelak. Aku anak tertua papa mama. Aku juga punya hak seperti kalian. Kamu, Hesti, dan Farida. Iya, tapi Bang Dharma sudah lama, Bang, dicoret dari daftar keluarga kita ini. Papa mama tidak pernah bilang seperti itu, Henry. Bang Dharma mestinya malu, Bang, datang kemari. Bang Dharma dulu pernah bilang kalau Bang Dharma nggak mau warisan dari papa. Iya kan? Nggak mau kan dulu? Aku terpaksa melakukannya, Henry. Aku sakit. Tabunganku habis untuk berobat. Aku tidak bisa bekerja lagi, Henry. Aku kesini minta uang untuk anak sekolah, bukan untuk berobat. Ya udah, kalau nggak ada biaya, ngapain disekolahin? Apalagi pakai sekolah unggulan segala lagi. Hanya sekali, Henry. Enak aja. Aku yang kerja keras, abang yang ngemis. Aku tidak mengemis, Henry. Sebenarnya, sebagian hasil perkebunan kita itu hak saudaramu ini. Ingat, Henry, bagaimanapun kamu benci aku tetap abang kamu. Udahlah, nggak usah mengemis, pergi sana. Henry, kamu jangan keterlaluan. Jangan kau rampas hak kamu. Tapi dia udah nggak punya hak lagi, Ma. Semenjak papa meninggal, dia udah gak ada hak lagi, Ma. Dia kan yang buat papa meninggal. Bu. Ma! Ma! Bu. Ma! Bu. Ma! Kenapa, Ma? Bu. Jangan sentuh Mama! Tangan kamu kotor, tau gak? Tangan penuh sial! Mama bisa celaka kalau kamu sentuh. Pergi kamu! Ayo pergi kalian semua! Henry, bawa Mama ke rumah sakit. Gak usah. Biarkan. Mungkin sudah saatnya Mama meninggalkan kalian saat sekarang. Mama sudah tak tahan lagi. Enggak, Mama jangan bicara seperti itu, Ma. Mama mengharapkan kau bisa hadir. Masa Mama bisa pergi di pelukan, Mona? Pergi kamu! Enggak gara kamu Mama begini, kan? Pergi, kalian pergi semua. Andre, kamu minta maaf pada kakakmu, nak, supaya Mama bisa pergi dengan tenang. Andre nggak sudi, Ma. Andre nggak sudi. Ma. Mama. Kamu pergi. Ma. Gara-gara kamu mau meninggal begini! Pergi kalian! Ma! Mama! Lagi-lagi kalian membunuh orang tua kita! Dulu papa dan sekarang mama. Masya Allah, Hesti.
Kami semua akan cepat mati kalau kamu dekat-dekat kami. Mas, kita pulang sekarang yuk. Ayo. Udah, pergi aja sana. Lebih cepat lebih baik. Saya sebagai wakil dari rekan-rekan sekerja Bapak Dharma ingin memberikan sedikit bantuan dana yang sekiranya dapat digunakan untuk pengobatan Bapak Dharma, Bu. Saya mohon terimalah, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Kami mohon permisi dulu, Pak. Semoga lekas sembuh ya, Pak. Terima kasih. Ibu. Terima kasih. Cepat sembuh ya, Pak ya. Iya. Terima kasih. Nita mana, Ma? Ada apa? Aku pengen Nita ke rumah tantenya, Farida. Kamu mau kasih tahu mereka kalau kamu sakit? Bukan. Aku pengen minta maaf sama semuanya. Mas, kamu jangan ngomong gitu, Mas. Kamu gak boleh ninggalin kita, Mas. Nita, kamu ke rumah Tante Farida, Yana. Bilang sama Tante Farida, Papa minta maaf sama semuanya. Mau apa kamu kesini? Tante, Nita cuma mau ngasih kabar kalau papa sakit. Emang papa kamu sakit apa? Sakit kanker paru-paru, Tante. Terus kamu datang ke sini mau apa? Mau minta biaya pengobatan, gitu? Bukan, Tante. Cuma mau menyampaikan pesan papa. Papa minta maaf sama Tante Farida, Tante Esti, dan juga Om Henry. Kata papa, papa gak sempet bilang. Maafin tante sayangnya. Hah? Kanker paru-paru? Iya. Udah parah? Iya, udah parah. Makanya kita harus segera ketemu Bang Dharma. Aku takut nanti kita nggak bisa ketemu dia lagi. Nanti kita nyesel. Iya, iya. Aku akan segera ke sana ya. Jangan lupa kamu kasih tahu Henry ya. Oke, oke. Nanti aku akan kasih tahu Bang Henry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanker paru-paru. Aku sudah dengar. Itu bukan berita baru lagi buat aku. Abang, gak boleh ngomong sinis gitu, kenapa sih? Biar bagaimanapun juga, Bang Dharma tetap abang kita. Kita gak boleh terus-terusan memusuhi dia, Bang. Apalagi sekarang Bang Dharma sedang sakit parah. Hesti, dengar. Sampai kapanpun, aku gak akan maafin dia. Bahkan sampai dia mati pun, aku gak sudi lihat muka dia lagi. Ngerti gak? Abang! Abang gak boleh ngomong seperti itu, Bang. Allah bisa marah. Nanti akan benar-benar ketulisan. Walaupun Bang Dharma sudah jadi mayat, Bang Henry tidak akan pernah bisa melihat Bang Dharma lagi. Nggak masalah. Lagi ngapain juga ketemu sama mayat? Kebagusan. Penyakitku sudah parah. Aku nggak mungkin tertolong lagi. Bang, abang jangan ngomong gitu, Bang. Abang pasti sembuh. Pasti sembuh. Aku akan menyusul
Papa dan Mama. Sayang, Henry tidak ada. Dari kecil, otak Henry memang keras, tapi pasti dia akan berubah. Sampaikan salamku sama Henry. Aku minta maaf. Mas Henry lagi sibuk sekarang, Bang. Abang jangan memikirkan Henry, Bang. Sebagai abang tertua, mungkin abang banyak salah. Tapi soal pernikahan abang sama Mariana, abang yakin abang tidak salah. Mariana istri yang soleha, yang baik. Abang bangga sama dia. Sampaikan pesan abang sama Henry. Katakan kalau abang sayang sama dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ada apa, Es? Apa? Oh, akhirnya si anak durhaka itu meninggal juga. Ya, udah waktunya lah. Dia udah lama sakit. Sorry, Es. Aku nggak bisa datang. Bela sungkawa. Untuk apa bela sungkawa? Ya udahlah ya. Bang, nggak tahu nih, nafasku tiba-tiba sesak, leherku seperti kayak mau dicekik, aneh, rasanya aku mau mati, nyawaku kayak dicabut. Kalian harus rukun, jaga keutuhan keluarga kita. Baik, Bang. Kalau Bang tetap nekat menikahi perempuan itu, lebih baik tali persaudaraan kita putus. Aku kesini minta uang untuk anak sekolah. Dan sekali lagi yang perlu kamu ingat, bila kamu mati pun, jangan harap saya akan datang ke kuburan kamu. Ayo pergi! Aku atas kesalahanku selama ini, Bang. Aku telah bersumpah jahat kepada Abang. Kak. Kak Mariana. Kak. Maafkan atas kesombonganku selama ini, Kak. Aku terlalu angkuh untuk memaafkan Kak Dharma, Kak. Sebenarnya dia nggak bersalah, Kak. Akulah yang bersalah, Kak. Bangun, Dek. Kamu jangan bersujud di hadapanku. Aku bukan Allah. Kak Mariana, aku telah berbuat dosa kepadamu, Kak. Aku telah berbuat dosa kepada Bang Dharma, Kak. Aku nggak tahu. Apakah aku dimaafkan oleh Bang Dharma, Kak? Aku nggak tahu, Kak.
Insya Allah Bang Dharma akan memaafkan kamu. Sebelum Bang Dharma meninggal, dia titip pesan. Dia sangat menyayangi kamu, Henry. Dia mohon dimaafkan kalau dia punya salah. Bang Dharma! Bang Dharma! Bang Dharma! Maafkan aku, Bang. Maafkan segala kesalahanku semuanya, Bang. Aku minta maaf. Bang! Bang Dharma! Bang Dharma!